tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk. Untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Melegenda di sana, pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Jenuh ASMRN 2 Jember ini dari 1.000 siswa, 70% yang telah menjalani vaksinasi COVID-19 dan sisanya 300 siswa belum vaksinasi karena ada di kereta api lewat. Jasa transportasi ini diperlukan keluarga desa Alas Kabupaten Kecamatan Mekar tergelar di kota Kabupaten saat api tersebar di Sumatera, di mana dan juga Sumatera Selatan menjadi penyumbang terbesar api di Sumatera, dan sebanyak 250 api dengan cukup tebal dan suasana saat ini cukup mencekam. Akibat dari kabut asap ini telah menyebabkan Riau, dan seperti yang bisa Anda lihat juga saat ini kabut asap yang berada di Pekanbaru Riau ini terjadi karena ada kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di Indonesia. Saya Rizka Fadila dan mereka pekerja yang sudah sepahit untuk diri dan kepada negara.